Kalau seandainya Pancasila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya tidak berubah, maka Indonesia akan terpecah menjadi negara dua bagian. Pertama Indonesia bagian barat, yang kedua Indonesia bagian timur. الكرام وصحبي ذوي القرآن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي يا بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع Assalamualaikum muslimin, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tak ada kata lain yang pantas kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puji segala syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih kasihnya yang tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang sayangnya yang tak terbilang. Yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Maka dengan nikmat itu jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang agung dan mulia ini. Mudah-mudahan dengan langkahkan kaki dan ayunan tangan kita ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian belakang daripada itu selawat tersampulkan salam menunjukkan cinta tak terjual limpahkan buat arwah baginda anak. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Lamlah dengan banyak yang kita berselawat kepada beliau. Senantiasa kita diakui oleh beliau sebagai umatnya beliau di mahsyar kelak. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin siang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap khotib yang menaiki mimbar Jumat tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan. Mau dan mengajak kepada kita semua. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwa inilah yang akan mendorong kita pada hari kiamat nanti. Pada hari ketika itu manusia lari daripada saudara-saudaranya. Lari daripada ibu bapaknya, lari daripada rekan-rekan kerjanya. Tidak ada yang peduli dengan kita pada hari itu. Harta kita tidak akan kita bawa pada hari itu. Anak-anak yang kita sekolahkan tinggi-tinggi juga tidak akan bisa membantu kita. Istri-istri yang kita cintai, yang kita sayangi pada hari itu juga tidak bisa membantu kita. Lalu yang bisa membantu kita pada hari itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa taqwa? Ibtisalu awamirillah azza wa jalla wa ijtinabu nawahi. Menjunjung tinggi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
anakku, orang-orang tuanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan Agustus tahun 2021. Sama-sama kita ketahui 76 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus, tanggal 17 Agustus, Indonesia dimerdekakan oleh para pejuang pahlawan kita. Maka dari itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah genap 76 tahun Indonesia merdeka. Merdeka daripada penjajahan bangsa asing, tetapi tidak merdeka dalam kemiskinan, kebodohan dan kelaparan. Maka dari itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini khotib akan mencoba mengingatkan kepada kita tentang sejarah-sejarah di masa lampau atau di masa silam yang mungkin saat sekarang ini sudah terlupakan atau memang sengaja dilupakan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat jam 10 pagi, Indonesia dimerdekakan oleh para pejuang pahlawan dan tokoh bangsa. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 bulan sebelum itu, mulai dari bulan Mei tahun 1945, tepatnya pada tanggal 29 Mei, salah seorang tokoh bangsa yang bernama Muhammad Yamin mengemukakan pendapat beliau. Setelah Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya di bulan Mei, di bulan yang sama, di tahun yang sama, dengan tanggal yang berbeda, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, ada salah seorang tokoh bangsa juga, beliau bernama Mr. Supomo, juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Dr. Muhammad Yamin. Maka ketika mereka sudah mengemukakan pendapat, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, di tahun yang sama, di bulan yang berbeda dan di tanggal berbeda, tepatnya pada bulan Juni 1945 pada tanggal 1, salah seorang tokoh bangsa juga mengemukakan pendapat beliau. Pendapat yang dikemukakan oleh beliau itu adalah tentang Pancasila, dan Insinyur Soekarno menempatkan urutan Pancasila dalam urutan ke nomor 5. Maka saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 18 Juni 1945, para ulama bermusyawarah, para ulama berunding, mereka akan menempatkan ketuhanan dengan nomor 1. Lantas mereka robah Pancasila yang ditetapkan oleh Insinyur Soekarno, yang mana Pancasila ketuhanan itu nomor 5 diganti oleh para ulama menjadi nomor 1, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemimpin. Setelah para ulama berunding dan bermufakat, maka terjadilah suatu persidangan pada tanggal 22 Juni. Lahirlah salah satu piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta ini merumuskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan ini yang merumuskan Pancasila yang sebenarnya adalah para ulama. Ini banyak dilupakan di dalam sejarah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Tidak lagi disebutkan di dalam buku-buku IPS, tidak lagi disebutkan di dalam buku-buku PKN. Banyak terlupakan sejarah ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Pada tanggal 18 Juni para ulama berunding, 22 Juni terbitlah perundingan mereka tersebut, yaitu Piagam Jakarta. Maka ketika itu, singkat cerita, 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, membacakan Undang-Undang Dasar 1945 dan membacakan Pancasila. Akan tetapi jam 18.00 WIB di hari yang sama, 17 Agustus 1945, datang salah seorang kolonel yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kalau seandainya Pancasila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya tidak berubah, maka Indonesia akan terpecah menjadi negara dua bagian. Pertama, Indonesia bagian barat yang
Papua, Indonesia bagian timur. Maka ketika itu Insinyur Soekarno pun datang menghadap kepada para ulama, dan para ulama dengan lapang dada mereka menerima apa yang diminta oleh Insinyur Soekarno, merubah dan mengganti Pancasila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluknya, dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita bayangkan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, andai kata para ulama tidak mau berlapang dada ketika itu, andai kata para ulama tidak mau menerima itu, maka kita negara Indonesia saat zaman sekarang sudah terpecah menjadi dua negara bagian. Tetapi para ulama, mereka yakin, mereka tidak mau Indonesia ini terpecah belah. Lantas mereka itu menjadikan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Sayang, seribu kali sayang, Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat derai. Saat zaman sekarang ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita perhatikan di daerah luar-luar sana, kita perhatikan di daerah kota-kota sana, banyak para ulama-ulama yang dikriminalisasi, banyak ulama-ulama yang dituduh sebagai anti NKRI, banyak para ulama-ulama yang dituduh sebagai pembuat makar ketika mereka menegakkan amar makruf nahi munkar. Maka dari itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya para ulama tidak ada, maka Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, juga tidak akan ada. Kalau kita baca sejarahnya lebih lengkap, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melantik Insinyur Soekarno menjadi presiden ketika itu adalah seorang ulama. Beliau adalah seorang ulama karismatik. Beliau berasal dari Aceh. Beliau bernama Syekh Muhammad Mudawali, murid daripada Syekh Abdul Ghani Al-Khalili, ayah daripada Syekh Aidarus, atau kakek daripada Abuya Haji Alaidin Athori LC, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Satu Gabung. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini banyak dilupakan di dalam sejarah. Sehingga saat zaman sekarang ini para ulama-ulama kita terpojokkan, padahal ulama-ulama ini adalah penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan dirham, akan tetapi Rasulullah meninggalkan para ulama sebagai penyambung dan penerus lisan beliau. Tapi sayang, seribu kali sayang, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak ulama-ulama yang dikriminalisasi. Ketika mereka membahas tentang wabah, mereka dituduh bertentangan dengan pemerintah. Ketika mereka membahas tentang penyakit, mereka dituduh sebagai anti NKRI. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mencabut ilmu itu dalam sekali cabutan kepada Rasulullah, seperti ia mencabut pokok kayu, seperti ia mencabut pokok kayu dari akarnya. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama satu persatu. Saat zaman sekarang ini, saudara-saudara, banyak umat Islam yang meninggal dunia dikatakan karena COVID-19. Kalau kita baca di dalam buah-buah kitab, ada namanya kitab Al-Hawi karangan Imam As-Suyuti, yang kedua kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar At-Asqalani. Beliau jelaskan, mereka jelaskan di dalam kitab mereka bahwa umat Islam tidak sampai tahun 1500, sekarang kita telah sampai 1443 Hijriah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, mereka hafal itu kitab, mereka hafal itu Al-Quran, mereka hafal itu hadis, sampai pada tahun 1441 Hijriah, lalu mereka buat penyakit dan menakut-nakuti kita umat Islam, saudara-saudara yang diakui Allah. Maka dari itu kitab rujukan yang penting pada saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Umat Islam mati bukan karena virus, umat Islam mati bukan karena wabah, tetapi ajal mereka telah tiba. Umat Islam itu mati karena Rasulullah jelaskan yang waktu sampaikan tadi, dua orang ulama, ulama hadis, Imam As-Suyuti dengan kitab Al-Hawi, Imam Ibnu Hajar At-Asqalani dengan kitab Fathul Bari, menjelaskan seperti itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita umat Islam diperbodoh-bodohkan, sekolah diliburkan, yang katanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa kita bukan makin cerdas, tapi malah
sidang Jumat Jumat rahimahullah. Setelah para ulama berunding, mereka berkufakat, lantas mereka menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai negara kesatuan. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang-orang yang membenci para ulama, kalau ada orang-orang yang tidak suka kepada ulama, kalau ada orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ceramah, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah belajar sejarah. Siapa sebenarnya yang memerdekakan Indonesia ini? Jenderal Besar Sudirman, beliau adalah salah seorang guru MI Madrasah Ibtidaiyah. Beliaulah yang mendirikan Tentara Nasional Indonesia ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Seorang guru MI Madrasah Ibtidaiyah, guru agama, seorang ustaz, beliau juga ikut andil dalam memerdekakan kesatuan Republik Indonesia ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, apakah kita ada akan melupakan sejarah ini, saudara-saudara? Apakah kita pantas melupakan perjuangan-perjuangan para ulama, para ustaz-ustaz kita, para guru-guru kita? Tentu tidak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita bersatu di bawah naungan NKRI Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu, satu pada bagian NKRI. Jangan mau kita diganggu oleh orang-orang yang bukan berasal dari negara kita, saudara-saudara. Ingat pesan Hadrat Ustaz G.H. Yasin Asy'ari, ketika Indonesia dijajah, ketika Indonesia kedatangan orang asing, Hadrat Ustaz G.H. Yasin Asy'ari berkata, jika mereka datang membawa kedamaian, kita sambut mereka dengan kedamaian. Akan tetapi jika mereka datang membawa kerusakan, maka hukul watan minat iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu kata Hadrat Ustaz G.H. Yasin Asy'ari. Orang yang berjuang membela tanah air, seandainya ia mati, maka insya Allah, maka ia akan termasuk ke dalam kategori orang-orang sakit. Ada empat golongan yang akan masuk surga tanpa dihisab. Salah satunya adalah golongan orang-orang yang mati syahid. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita cintai negara kesatuan Republik kita Indonesia ini. Mari kita junjung persatuan dan kesatuan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kami sampaikan kepada aparat-aparat pemerintahan, jangan sekali-kali kalian menakut-nakuti masyarakat. Dan kami sampaikan juga kepada para masyarakat, para warga, jangan sekali-kali kita takut, kita harus tetap waspada. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Ibadallah hakiki salat.